Selamat pagi, Besti. Pagi ini aku pengen sarapan sate kambing. Mampirlah kami di Sate dan Gulai Kambing Rejo Mulyo Barokah punya Ibu Sohir. Tepatnya di Jalan Budi Utomo, Gulang Cilik, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Resto ini khusus menjual olahan berbahan dasar daging kambing seperti sate kambing, gulai kambing, empal kambing, tongseng kambing. Resto Ibu Sohir juga menerima reservasi by telepon atau WA, menerima pesan antar dan menerima pesan tempat dan makanan sebelum datang. Karena udah lapar banget, aku langsung aja mampir sama suami aku ke sini. Kami pesan 2 porsi sate kambing, 2 porsi nasi dan 1 porsi gulai kambing. Harganya pun lumayan murah, 2 porsi nasi Rp8.000. 2 porsi sate kambing di harga Rp110.000 dan 1 porsi gulai di harga Rp25.000 saja. Tak usah berlama-lama lagi karena makanan sudah datang, aku langsung sarapan bersama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sate kambingnya enak, bumbunya pas, aroma kambingnya tidak perngus. Potongan dagingnya juga besar-besar, empuk dan tidak alot. Untuk gulai kambingnya juga rasanya enak, bumbunya pas. Daging kambingnya tidak perengus. Jadi untuk para bestiku yang pecinta daging kambing, bisa cobain di Sate dan Gulai Kambing Rejo Mulyo Barokah punya Ibu Sohir. Nah, inilah penampakannya. Satu porsi kambing, kalau untuk aku bisa untuk 2 orang. Untuk sate kambingnya, potongan dagingnya besar-besar, ada irisan bawang merah, tomat dan bawang goreng di atasnya, serta ada jeruk nipis. Untuk gulainya juga sama, porsinya besar, 1 mangkok penuh. Isinya bermacam-macam, mulai dari daging, koyor, balungan, dan lain-lain. Bagaimana nih Besti, tertarik kan untuk datang ke sini? Sate kambing enak dimakan hangat-hangat seperti ini ya. Wah, sudah pasti menghabiskan nasi nih. Untuk lokasi gampangnya, kalian datang aja ke Kecamatan Mejobo. Di sini ada lokasi yang cukup terkenal, namanya Kawasan Pengi. Jadi kawasan ini tuh sudah cukup terkenal dengan kuliner persatuan kambingnya ya. Bagi besti luar kota, bisa langsung cek Google Map aja. Karena aku sudah kekenyangan, jadi separuhnya ini aku bungkus ya. Karena benar-benar porsi satenya itu banyak banget, potongannya besar-besar dan mengenyangkan. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum. Oh, my God.